gini? Kita lagi promo lagu terbaru judulnya Sampai Nanti, tapi karena pandemi jadi kemarin sempat ketunda. Harusnya Maret, April, Mei kita sibuk keluar kota, promo segala macam, tapi sekarang ketunda gara-gara pandemi. Musiknya seperti apa sih mungkin? Masih gayanya The Virgin, masih sama, masih kayak biasa. Cuman bedanya sekarang aku bikin lagunya bareng sama adik aku juga. Tapi ini Sampai Nanti. Tapi ini dengan apa namanya sekarang penampilan sekarang memang sengaja di warna-warni. Kan dari dulu kita memang udah warna-warni kan. Cuma sekarang lebih mencolok aja, lebih neon, kita juga birunya biru terang. Lagi nggak kompak juga, sengaja. Apa sesuai dengan ininya apa single yang baru ini? Enggak sih, kalau single mah kita tetap dengan gaya kita, lagunya pop rock gitu, terus juga masih ciptaan Mita juga. Cuman bedanya sekarang ya itu kemarin kita udah diatur sedemikian rupa, tapi karena pandemi akhirnya berantakan ya semuanya. Udah akhirnya udah kayak ngerilis lagu tuh udah enggak kayak ngerilis lagu gitu. Tapi ya udahlah, ada hikmahnya lah pasti. Ini kalian kan udah lama kepisah nih, maksudnya sekarang balik lagi gimana sih untuk latihannya lagi, lebih gimana untuk kita? Malah alhamdulillah kalau latihannya cepet ya. Iya, gampang gitu. Kayak kemarin juga kan ada acara reuni tuh, All RCM main di salah satu stasiun TV, alhamdulillah lancar ya, langsung ketemu di chemistry-nya langsung dapet gitu, karena emang kan kita juga dari hati ke hatinya udah enak gitu kan. Jadi walaupun daerah di Bali, aku di Jakarta, tetap pas ketemu udah langsung klik. Tapi emang apa sih yang membuat lo berdua akhirnya memutuskan untuk oke, kita akan bikin lagu lagi? Nah itu, kemarin kan benar-benar gak nyangka sama sekali ya kita ya. Itu pandemi itu langsung yang brek gitu. Dan akhirnya ngematiin semua sektor kan. Dan aku sama Dara itu udah meeting dari Januari pas kita ulang tahun. Udah benar-benar di set banget. Kita tour gitu kan, terus radio, media online, promo TV ke TV gitu. Ya udah, akhirnya bikin video klip juga. Itu kan benar-benar awal juga pas Januari itu kan emang udah ada gosip-gosip ada tuh, sampai salah satu pejabat juga kan ngomong katanya presiden udah promo pariwisata, lu jangan sebar gosip bla bla bla, kan sempat begitu tuh kan. Gak ada yang nyangka juga ternyata Maret langsung boom, udah akhirnya berantakan. Keren. Ngomong-ngomong, aku kemarin di Bali sudah nikah. Belum. Itu cincinnya belum. Apakah cincin semua? Iya, cincin nikah. Tapi pacar udah ada? Belum. Banyak pacarnya, banyak. Tapi bisa ada cerita gak sih waktu lockdown di Bali seperti apa? Lockdown gimana di Bali? Aku gak keluar rumah sama sekali, ini aja ke Jakarta baru pas ada acara kemarin ya, acara ulang tahun. Itu aja takut-takut ya? Social TV, itu takut banget, gak mau keluar. Akhirnya udah maksain keluar dan akhirnya lanjut owner yang lain. Ya, sekalian mumpung dia di Jakarta kan. Tapi dengan ini masih ada agak ini kayak trauma gitu kalau keluar. Trauma gak? Apanya? Keluar-keluar kan? Takut sih, gak trauma, cuma takut aja. Ini lebih was-was, lebih was-was jaga diri aja. Total berapa lama sih waktu di Bali? 5 bulan kayaknya. Itu aja nyepi aja sampai berpanjang kan di Bali. Sampai berpanjang, sampai benar boleh keluar. Itu dari situ sudah kebiasaan. Polisi ada tuh sampai jagain. Iya, dari Bali. Tapi linglung nggak sih pada saat di Jakarta? Apa? Linglung nggak sih pada saat di Jakarta? Linglung sih enggak, karena emang udah biasa kan. Cuman kayak lebih was-was ya, doang ya, sih. Ternyata. Was-was doang. Ngeri-ngeri. 5 bulan di rumah ngapain aja kalau? Aku sih standar ya, gara-gara pandemi ini benar-benar yang YouTube ada apa konten YouTube yang dari bertahun-tahun belakangan diminta sama fans suruh bikin, akhirnya aku bikin. Gara-gara nganggur kan, terus juga sibuk beberapa aplikasi streaming itu menawarkan job untuk konser online gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku sama Dara ya itu kita konsernya online. Jadi benar-benar yang di rumah, kayak aku kan nge-DJ, aku nge-DJ di rumah, terus ya ditonton gitu kan streaming, kayak Dara juga nyanyi, benar-benar nyanyi kayak di luar gitu, cuman ini di dalam rumah gitu, dan yang nonton tuh streaming. Itu aja sih kita konser-konser online aja ya. Terus ada beberapa juga yang kayak ngajak donasi gitu kan, buat acara, buat bagi-bagi kru, buat donasi buat musisi, kayak gitu sih. Kita acaranya lebih banyak di rumah dan
ya hikmahnya itu ya, kita jadi punya kerjaan baru.